Assalamualaikum. Dan konnichiwa. So hari ni aku dengan Azul ingin swap phone Essential PH1. Ah ni tengah pakai ni. Hmm. Ni tengah pakai. Spek. RAM 4GB, internal 128. Akan so, di-swap dengan nak tahu? Let's watch this intro. So swiper ni paling jauh lah. Dia daripada Seremban, Oi 9. Then diajak jumpa tengah-tengah dekat Jalan Reko, Kajang. So apa pendapat anda tentang Essential PH1 ni? Phone yang best sebab phone ni macam apa yang saya baca dalam artikel, dicipta oleh orang yang mencipta platform Android ni sendiri. Cuma problem dia mungkin sebab phone ni dia tak banyak edition, so dia punya aksesori semua pun terhad sikit. Nak cari earphone pun memang seksa. Tapi overall okay, kamera lawa, dia 13 campur 13 megapixel kamera belakang, dan depan dia kamera dia walaupun 8 megapixel tapi cantik, macam standing dengan 16 megapixel. Overall okey lah. Kalau pada sesiapa yang nak pakai Essential satu hari nanti, okey, phone ni okey. Tapi kena pastikan dapat full set. Jangan dapat phone dengan charger, memang kena elak kan. Sebab dia punya aksesori memang tak dijual di Malaysia. Sebab phone ni memang direct import. Jadi barang-barang dia tak ada. So kena hati-hati sikit lah Essential PH1 ni. Alright, Essential Pakatan Harapan 1. Alright, dah sampai. Tengah tunggu swiper. Swiper sampai. Jauh dia berjalan, daripada Seremban dia berjalan. Korang jangan fikir apa eh. Kalau kau tengok, aku pandang bawah ni, sebenarnya aku pandang ni. Aku, kamera aku sekarang yang warna oranye tu dah rosak. Aku terpaksa bagi kamera ikan aku balik. Kamera ikan ni dia punya alhamdulillah, dia punya LCD dia perasalah pula, bermasalah. Sebab tu aku pakai ni. So nanti apa aku update lah. Right. Settle swiping. Nak tahu phone apa? Phone tengah guna untuk maps. So turn left. Kau dengar mana benda yang lah, kotak. Sekejap, kita bagi dia jalan tu. So Kotak. So tada, Huawei Mate 9. Mate 9 Pro. Mate 9 Pro lah. Jangan Pro sangat. Mate 9, kalau kau nampak. Kalau kau nampak Huawei Mate 9. So ni dia lah, full set kecuali earpod. So pada yang suka video ni, kau boleh bagi thumbs up. Tak suka boleh thumbs down. Kalau kau rasa video ni best, kau boleh share video ni kat Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp group. Kau share link lah, kau bukan kau download, kau share. Kalau kau rasa kita boleh pergi jauh, boleh buat kat kedai phone swiper. Kau boleh subscribe, jangan lupa tekan butang lonceng. So macam biasa, subscribe, tekan butang lonceng, like, komen dan share video-video kita orang. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Sayonara. Bye.